Hai teman-teman, apa kabar? Di video kali ini saya membahas tabung filter eksternal untuk kolam koi Faber. Jumlah koi di kolam ini lumayan banyak. Itu adalah gelembung udara. Mesin aerator menghasilkan gelembung udara yang berfungsi menambah kadar oksigen di dalam air. Air di kolam ini sengaja tidak diisi penuh karena khawatir koinnya akan melompat. Seperti inilah model tabung filter eksternalnya. Tabung ini juga dilengkapi dengan kran di bawahnya untuk membuang kotoran. Jumlah skat ada 4. Air masuk ke chamber pertama, lalu masuk ke chamber kedua lewat bawah yang berisi biopol dan jaring nelayan bekas. Ke chamber ketiga lewat atas, dan ke chamber keempat air lewat bawah. Air jernih siap dimasukkan lagi ke dalam kolam koi. Pancuran menghasilkan gelembung udara yang sangat dibutuhkan oleh semua ikan. Terima kasih telah melihat video saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya.